Satu, dua, tiga. Semangat pagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Kesempatan yang diberikan surga. Ayat renungan, Yesaya 26 ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Satu, dua, tiga. Minimal ada tiga hal penting yang wajib kita dengarkan pagi ini. Yang pertama, tetap dikenal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita akan bertanya, ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, apakah saya akan dikenal? Apakah anak-anak saya, suami saya, istri saya, keluarga saya, teman-teman saya yang ada di dunia ini, yang sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga, akan saling mengenal? Renungan pagi kita menjawab, di sana kita akan mengenal sebagaimana kita juga dikenal. Di sana cinta dan simpati yang telah ditanamkan Allah di dalam jiwa akan terlaksana dengan benar-benar dan memuaskan. Ya, saudara-saudara, kita akan saling kenal. Kalau kita kenal di dunia ini, kita akan saling mengenal di atas kerajaan surga sana. Bahkan dengan kasih yang lebih sempurna dan suci. Kita akan saling mengenal. Yang kedua, semua ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita menjelaskan dengan luar biasa bahwa semua ada. Nyanyian, musik yang tidak pernah didengarkan, yang suci dan kudus itu akan kita dengarkan. Ada tujuan tertinggi yang akan dipahami. Ada keajaiban-keajaiban baru yang akan dikagumi. Ada kebenaran-kebenaran baru yang akan dimengerti. Bahkan di sana, setiap kuasa, setiap talenta akan dikembangkan sampai taraf sempurna. Semua ada di surga. Luar biasa. Yang ketiga, bagaimana cara kesana? Ini pertanyaan yang sangat penting. Tentu saudara tahu jawabannya. Bagaimana cara kesana? Percaya kepada Yesus. Terima kasih karunia-Nya. Tapi renungan baik kita tuliskan begini. Bagus sekali. Kehidupan di dunia ini adalah permulaan kehidupan di surga. Pendidikan di dunia ini adalah permulaan kepada prinsip-prinsip surga. Pekerjaan hidup di dunia ini adalah latihan untuk pekerjaan hidup di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, benar melalui Yesus, tetapi renungan pagi menekankan, mulai dari dunia ini. Belajar menghidupkan prinsip-prinsip surgawi dalam setiap kehidupan kita. Belajar prinsip-prinsip pendidikan yang benar dalam setiap hati anak-anak dan peserta didik. Belajar untuk menghidupkan kehidupan surgawi dalam setiap pekerjaan tangan kita. Sehingga kita akan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena hanya satu bukan yang kita akan bawa ke dalam kerajaan surga. Tabiat surgawi yang sudah dipelihara, dikembangkan dari dunia ini. Satu, dua, tiga. Pagi ini kita diingatkan bahwa dalam kerajaan surga kita tetap saling mengenal karena kita sudah menumbuhkan, memelihara prinsip dan tabiat surgawi sejak di atas dunia ini. Dan dalam kerajaan surga, jangan khawatir, semua pasti ada. Tuhanlah yang menyiapkannya. Semangat pagi, selamat pagi. Tuhan memberkati saya dan saudara.